Selamat siang dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba box, ya box baru untuk monitor panggung. Ini punya tetangga ya, pesanan suruh membuatkan box monitor. Jadi tadinya speaker ini ada dua, ya. Ada dua speaker ya. Jadi dua box yang tadinya seperti ini, lor. Ya. Jadi speaker ini bekas dari box ini ya. Backsound dulunya. Jadi punya tetangga disuruh membuatkan box baru untuk monitor. Jadi yang itu sudah tidak terpakai nantinya. Ya. Speaker menggunakan ACR Pro. Produk lama dari ACR ya. Yang seperti ini. Woofer, lalu tweeternya menggunakan yang biasa ini, yang murah ya, seperti ini ya lor ya. Ini produk ACR juga. Nah, ini piezo driver 1 ya. Saya menggunakan kapasitor seperti ini untuk pengamannya ya. Lalu untuk powernya seperti ini lor. Jadi ini power pabrikan yang sudah lama juga. Bisa dilihat di sini debunya sampai setebal ini. Ya. Sudah berdebu karena sudah lama di gudang bilangnya. Jadi pengen dihidupkan lagi, mau dipakai lagi ya. Jadi power ini masih bisa bunyi. Trafonya sudah diganti ya. Nah, ini adalah power rakitan pabrikan. Power pabrikan, rakitan pabrik maksudnya. Dan ya wes kayak ngene iki lor. Saya sudah beberapa kali mendapatkan servisan seperti ini. Ini baru setengah jadi karena nantinya mesin ini atau power ini disuruh memasukkan ke dalam sini lor. Jadi nanti dimasukkan ke dalam box ini, box monitor ya. Jadi dia tidak dalam box sendiri, nanti dimasukkan ke box monitor sini. Oke, langsung aja kita coba ya menggunakan musik. Oke, musik sudah bunyi, volume saya besarkan. Ini hasilnya lur. Jalan.
This is Performance by DGCTV Production. Bass Nation Blitar. Oke lor, saya kecilkan dulu. Akan saya ganti dengan vokal ya, dengan mic. Karena ini rencananya untuk monitor panggung, jadi saya juga harus mengecek dengan mic keluarnya gimana nanti. Oke. Oke lor, saya siapkan dulu mic-nya. Ya. Ini mic saya menggunakan mic biasa ya. Jadi ini oke, akan saya besarkan volumenya. Cek 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 one cek cek low cek 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 one cek low, low, cik, cik, satu, dua, 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 cik. Ya, bisa didengarkan sendiri, di sini suaranya jernih ya. Cik, cik, one, cik, low, agak feedback karena terlalu dekat ya. Jadi suaranya seperti ini, kalau kita coba dengan menggunakan mic, suaranya masih bagus, masih jernih ya. Nah, oke, kita coba lagi dengan musik ya. Ya.
Oke, Lur, itu tadi hasil dari suara box panggung monitor ya. Jadi seperti itu tadi suaranya. Menurut saya lebih ke mid high ya. Mungkin memang settingnya seperti itu karena untuk monitor panggung, jadi mid high ya. Untuk low nya sendiri dari powernya kurang kalau menurut saya, karena inputnya juga melalui jack mic, jadi bukan jack audio, karena jack audio di bagian belakang power ini sudah dimatikan, jadi di jumper ya. Saya apa adanya aja, nanti saya masukkan ke dalam box itu, Lur. Oke, Lur, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Lur.